Hai guys, welcome back to Linear Indonesia edisi liburan bersama aku Vina. Hari ini kita mau sebenarnya ajak kalian jalan-jalan aja sih, gimana liburan tim Linear Indonesia gitu ya. Kita lagi di Bali nih kebetulan. Hostnya capek, kameramen juga capek. Jadi kita cuma mau keliling-keliling villa aja. Gak deh, canda. Kita lagi ada di area Tangerang Selatan ya, dan kebetulan hari ini kita mau lihat rumah yang ngasih kayak Bali vibes villa gitu deh. Oke, penasaran kan seperti apa? Let's go, check it out. Oke, kalau tadi sekilas kita lihat bagian interiornya yang akan nanti kita bahas lebih lanjut. Seperti biasa, kita akan ngobrol dulu mengenai fasadnya ya. Dan by the way, kita sedang berada di Balboa Estate, Tangerang Selatan. Jadi kalau teman-teman mau mampir, monggo silahkan ya. Oke, kita sekilas di sini ngelihat dia ini typical bangunan tropical house. Dia itu atap segitiga dan ini kita lihat ada dua permainan material, yaitu menggunakan conwood dan dinding yang finish cat biasa ya. Dan dia juga di sini kita lihat ada roster yang fungsinya untuk memasukkan udara dan pencahayaan alami gitu ya. Jadi dia itu sebagai dinding, sebagai partisi, namun juga sebagai bukaan. Nah, untuk carporter sendiri dia ini cukup banget untuk dua mobil atau mobil, satu mobil dan satu motor gitu. Jadi dia cukup lebar sekitar 7 meteran kurang lebih dan ke belakangnya 10. Nah, di sini ada ruang service. Jadi dia ini memisahkan ruang owner private dan service gitu. Jadi kita lihat di roster-roster ini tidak dia hanya untuk sebagai partisi ya, untuk menyembunyikan ruang service ya, namun di sini juga dia untuk masukkan cahaya dan udara alami gitu. Jadi tidak bulky. Di sini tuh nanti dia bisa taruh mesin cuci atau jemur gitu, dan ada direct access untuk housekeeper masuk langsung lewat pintu luar tanpa harus masuk melalui bangunan dalam. Jadi dia bisa masuk lewat sini langsung ke area private-nya service dia gitu. Ini menurut aku layout yang sangat penting ya, ketika kita mendesain kita harus bisa memisahkan antara service dan private gitu. Jadi tidak ada intercrossing antara keduanya. Meminimalisir, bukan tidak ada sama sekali ya, minimalisir saja. Oke, ini juga kita lihat di sini ada taman keringnya. Jadi memang full dimaksimalkan sebagai carport. Tapi juga dia misalkan sedikit ruang untuk ada penjauhan kecil gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, atasnya dia ini menggunakan conwood untuk si plafonnya sendiri. Dan kita lihat di sini dia ada pencahayaan, ada sedikit pencahayaan gitu ya. Jadi menambahkan aksen lighting. Nah, di sini juga dia tidak hanya dinding biasa yang di finish ya, namun dia juga ada tali air sekitar 2 mm. Nah, jadi ini adalah permainan fasad yang biar tidak terkesan terlalu monoton. Anyway, langsung kita lihat rumahnya. Nah, ini kita sudah berada di dalam rumahnya ya, yang aku tadi bilang kesannya agak kayak seperti villa. Jadi aku mau, sebelum kita ngeliat tadi ruangan yang tadi ya, kita ngobrol sedikit mengenai living roomnya. Dia sendiri ini ada di belakang TV-nya itu dia ada backdrop panel yang dekoratif panel ya. Jadi dia menggabungkan antara marmer dan partisi kayu. Nah, ini bagus banget sih untuk memberikan aksen lebih mewah sebenarnya ke dalam ruangannya. Nah, jujur ya, aku lebih suka ketika kayunya itu satu tone. Kalau kita lihat di belakang sini kayunya agak berbeda tone ya. Jadi untuk teman-teman ngedesain, misalnya memilih tone warna kayu, kalau bisa sama semua atau dari color shade yang sama. Jadi misalnya cherry yang lebih dark, medium atau light itu satu tone. Jadi jangan ada crossing antara shade kayu ya, aja jadi belang-belang kurang bagus. Nah, ini aku ada area sofa ya, 3-seater, dan di sini juga ada tangga untuk langsung naik lantai 2. Jadi dia tangga agak terkonsel sama partisi. Nah, ini mungkin sedikit tips aja. Jadi misalnya nih ya, mau custom design sofanya, aku personally akan ngedesain dia ini kita dikasih dikasih sofa kayu untuk storage gitu. Jadi menyambung. Jadi area tangga ini bisa difungsikan juga sebagai
tempat duduk-duduk gitu ya. Kalau teman-teman kebayang maksud aku seperti apa ya, kurang lebih dari ujung sana sampai ujung sini ya dia tangga, tapi didesain bagaimana dia bisa nyatu dengan sofanya. Dan juga tips juga kalau misalnya butuh storage lebih, sebenarnya di bawah sini, di bawah tangga itu bisa jadi storage, dan di bawah sofa juga bisa jadi storage apabila teman-teman butuh lebih banyak space untuk naruh barang-barang gitu ya. Ini sedikit tips aja. Anyway, ini kita lihat ruangannya juga dia sebenarnya open plan ya. Jadi walaupun terlihatnya ada partisi kaca di sini, tapi ketika dia dibuka, ini antara living, dining, dan kitchen menyatu. Nah, ini nih yang tadi kesannya seperti di villa di Bali. Jadi kalau yang biasanya kita lihat di episode-episode sebelumnya adalah courtyard di dalam rumah, yang di mana ruang outdoor dalam rumah, ini adalah indoor garden. Yang benar-benar namanya indoor ya. Kita kadang suka salah kaprah, kita hanya masukkan inner courtyard, kita sebut itu sebagai oh ada taman dalam rumah. Tapi indoor garden dalam definisi sesungguhnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi dia ada space taman tapi dalam ruangan tertutup. Nah, terus gimana cahayanya? Nggak masuk dong, mati dong. Nah, cahaya itu di atas ada skylight. Jadi dia masukkan cahaya alami. Dan ada beberapa jenis tanaman yang memang bisa tumbuh kalau cahayanya hanya seterang ini ya gitu. Itu perlu riset juga tanaman seperti apa kira-kira yang cocok untuk di indoor. Dan untuk pengairannya sendiri, dia di sini juga sudah ada sistem kerannya. Jadi tidak perlu khawatir gimana nanti cara kita water the plant. Nah, kalau ini sebenarnya, ini tanaman hidup ya. Ya, ini tanaman hidup. Nah, ini itu sebenarnya sintetis ya. Jadi ada beberapa opsi kalau misalnya memang pengen punya living wall yang tanaman hidup itu juga bisa. Baik lagi riset dengan baik tanaman seperti apa jadi nggak mati. Atau opsi lebih murah, opsi agak lebih mahal tapi low maintenance itu dengan tanaman sintetis seperti ini gitu. Jadi ini benar-benar memberikan kesan green dan asri dalam rumah gitu ya. Jadi nggak hanya view ketika kita sendiri lagi nonton, lagi chilling di sofa atau di dining, itu kita bisa menikmati pemandangan taman gitu. Nah, ini juga di sini dia bagus banget ya untuk area si benchnya itu pakai kayu. Nah, kalau ini sebenarnya bukan kayu atau conwood, tapi dia keramik motif kayu. Balik lagi seperti yang aku bilang, better apabila tone-nya satu. Jadi kalau aku personally lebih suka kalau misalnya si pemilihan motif warna si keramiknya sendiri sama dengan conwood bawahnya. Nah, ini juga dia ada sedikit pemisah ya antara indoor garden dengan dining-nya itu dengan ada batu koral putih di sini. Nah, ini juga sepertinya area service ya. Gitu. Nah, kita sekarang lagi di dining room-nya. Nah, ini cukup besar ya kalau kita lihat-lihat dia bisa ada 4 sampai 6 seater. Terus ini open island gitu. Open kitchen island. Maaf ya, habis liburan tadi. Panas, Bo. Nah, ini kita lagi di kitchen island-nya. Areanya cukup besar ya untuk entertain tamu. Dan ini sebenarnya kalau misalnya memang butuh ruang lebih, ini bisa di-extend sampai sini gitu. Jadi tergantung misalnya memang tipenya suka menjamu tamu yang banyak, emang suka ada kayak mini bar gitu juga bisa di-design di sini. Nah, untuk kitchen-nya sendiri dia menggunakan top table motif marmer ya. Aku bilangnya motif marmer karena apa? Karena ini bukan marmer beneran. Ini most likely adalah solid surface gitu. Nah, untuk tone warnanya sendiri dia menggunakan warna abu-abu gitu ya. Jadi lebih clean, sleek, and modern gitu. Cukup besar, sekitar 3 meteran mungkin ini. Nah, kalau kita lihat dindingnya sendiri, ini kamprot. Kita zoom in, ini kamprot. Nah, ada satu detail yang kadang aku nggak jarang bahas ya, tapi menurut aku ini penting ketika kita menggunakan dua material side by side, itu harus tarik air. Jadi dia sedikit pemisah antara material kamprot dan ini adalah, kayaknya ini wallpaper. Jadi tetap harus ada sedikit pemisah ya antara dua. Nah, ini dia adalah ruang servis ya. Jadi dia powder room. Ini beneran powder room ternyata. Jadi memang hanya fungsinya untuk wastafel dan closet aja. Nah, di sini ini itu ada faucet glass lagi. Dia itu connecting to service area di kiri. Jadi dia memasukkan cahaya. Masukkan udara dari servis. Ini juga di bawah tangga ya ruangannya. Oke, kita sekarang sudah berada di area lantai 2-nya. Nah, koridornya sendiri ini memang nggak difungsikan ya, tapi misalnya di sini butuh kayak office space itu juga bisa. Jadi ada working bench,
table, terus ada kursi, dan misalnya kalau ada naro loose furniture di sini bisa banget difungsikan sebagai ruang juga ya. Nah, lantai 2 sendiri ini dia ada 3 ruangan, jadi 3 bedroom sama 1 bathroom ya. Nah, kita lihat dulu kamar anaknya. Sebenarnya gini, ini kadang ya kamar anak tuh jarang dikasih balkon, tapi for this one ini justru yang dapat balkon luar itu kamar anak ya. Jadi ini enak banget buat si user, si anaknya nanti one day dia bisa nongkrong di sini, habis penat belajar gitu ya, dia chill sambil ngeliatin keluar gitu. Nah, ini cukup banget untuk bukaannya cukup besar ya. Jadi untuk memasukkan penghawaan alami dan matahari itu semua dan enak. Nah, untuk kalau kita lihat sendiri sekarang konsep interior kamarnya cukup lucu ya. Jadi dia ada dekoratif ceiling yang dibuat seperti bentuk awan gitu. Untuk wallpaper-nya sendiri dia ini ada textured, dan ini motifnya juga motif bulat-bulat gitu ya. Ini lucu banget. Bisa jadi inspo untuk kalian yang lagi dekor kamar anaknya. Nah, ini juga dekoratif panel kayu untuk di bagian depannya. Nah, untuk si ambalannya juga ini sebenarnya bisa difungsikan misalnya untuk jadi meja belajar, untuk kabinet-kabinet. Nah, ini rod ini untuk gantung-gantung baju juga. Nah, next kita lihat kamar anak satunya lagi. Nah, ini juga cukup mewah ya, anak ini dapat balkon juga. Jadi dua kamar anak di depan tuh dapat balkon. Kurang lebih sama, dia juga untuk fungsionalnya sama. Nah, ini dia sedikit ada connect ke sebelahnya untuk si area kamar mandi. Nah, untuk desainnya sendiri ini yang tipe yang two bunk bed ya. Nah, kalau misalnya di sini cuma satu user, bisa aja di bawahnya untuk area belajar atau ruang lainnya bisa dipungsikan ya. Ini juga bisa jadi inspo untuk kamar. Nah, next kamar mandinya. Ini dia untuk kamar anak ya, dua-duanya joint bathroom. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya full on terrazzo. Jadi biasanya ada yang terrazzo mix and match dengan HT warna lain atau dengan yang motif granit. Nah, kalau ini dia terrazzo. Tapi terrazzo itu lately karena sedang trending, ada yang opsi lebih murah itu biasanya terrazzo yang dia tuh dicetak. Jadi kadang terrazzo itu ada yang bener-bener batu yang custom, itu biasanya lebih mahal. Kalau ini opsi yang lebih murah. Cukup ratan gelas perbedaannya sih, cuman tetap bagus. Next, kita lihat kamar yang paling mewah ya di rumah ini, yaitu master bedroomnya. Oke, ini master bedroomnya cukup luas banget ya, jadi dia ini bisa banget untuk queen bed atau king bed. Nah, dia juga untuk isi master ini dia mendapatkan balkon indoor yang tadi, indoor garden. Jadi dia view-nya indoor garden, dan ini pencahayaannya dari si skylight tadi. Jadi dari skylight di belakang, pencahayaannya masuk sini, dan ini memang tidak seterang kamar di depan, tapi cukup lah, cukup penerangannya sangat-sangat cukup. Dan dia juga, walaupun dia dibuka seperti ini, tetap dapat cahaya dari, tetap dapat penghawaan alami dan cahaya dari si skylight. Jadi makanya skylight itu tuh, dinding skylight itu jangan ditutup, tapi harus ada gap agar udara bisa masuk. Nah, ini untuk desainnya sendiri, dia ada, kalau ini sih sekilas sih kayaknya solid surface juga ya, tapi dia marmer yang abu-abu, terus ini dia pakai partisi kayu. Nah, di sini juga biasa ini cukup besar ya untuk dia naruh storage wardrobe, baju dan lain-lain. Nah, untuk master bedroom ini mewah banget ya, dia ada bathtubnya, standing bathtub gitu, jadi bukan yang ditanam tapi yang di luar. Benar-benar aku rasa desainernya ingin memberikan kesan seperti, you know, kita lagi di Villa Bali gitu ya. Nah, untuk ini kita juga bisa lihat ada detail-detail desain untuk coakan gitu ya, coakan keramik dia untuk naruh sabun, sampo, dan lain-lain. Aku personally bakal kasih sedikit lampu strip LED di sini. Jadi lebih memberikan kesan intimate, dari pencahayaan kekuatan. Kalau untuk desainnya sendiri sih dia menggunakan kalau dipegang teksturnya itu lebih kasar, jadi biar nggak terlalu licin. Oke, guys, episode Linear Indonesia di Sing Review sampai sini dulu. Overall rumahnya benar-benar unik banget ya, benar-benar ngasih sense of like retreat tapi di kota dan di rumah sendiri gitu ya. Jadi ini benar-benar if I have this home, I would like to come back to it, karena ini benar-benar enak banget untuk jadi tempat lepas stres, untuk jadi home sanctuary. Ini untuk kayak ngasih
vibes Bali banget gitu ya, walaupun kalian lagi di kota Tangerang Selatan sebenarnya. Anyway, if you guys like our channel, jangan lupa untuk like, follow, and subscribe. Bye-bye. See you next time.